Baik, selamat pagi. Selamat datang pada sesi negosiasi prakontrak antara PT Bangun Air selaku kontraktor utama dan Builder Bob LTD selaku calon subkontraktor atas komponen pengerjaan A. Platform terapung floater, B. Jangkar penahanan anchoring dan tambatan mooring. Pada hari ini terdapat beberapa poin yang akan dinegosiasikan, yaitu perizinan, dampak terhadap lingkungan, dan FIDIK. Kedua pihak akan diberikan waktu selama 90 menit untuk melakukan negosiasi. Dengan pembagian sebagai berikut, sesi pranegosiasi selama 5 menit, sesi negosiasi selama 80 menit. Dan dalam sesi ini sudah termasuk dalam ke sesi diskusi selama 5 menit. Kemudian sesi penutupan selama 5 menit. Baik, untuk kedua tim dipersilakan untuk memulai proses negosiasi yang diawali dengan sesi pranegosiasi dan dibuka oleh PT Bangun Air dan dilanjutkan dengan Builder Bob LTD. Pada para peserta dipersilakan. Waktu akan dimulai saat peserta mulai berbicara. Terima kasih. Oleh PT Bangun Air serta partner saya Ibu Briliana PSD yang mana kami berujuk kepada surat kuasa nomor SK garing 2024 garing 11 mewakili dari PT Bangun Air dalam pernegosiasian prakontrak pada pagi hari ini. Selanjutnya Bu Briliana akan menambahkan. Baik, kami sangat berterima kasih karena pihak dari Builder Bob LTD menerima undangan kami untuk pertemuan pada hari ini. Kami berharap apapun hasil dari negosiasi hari ini, kami dapat melaksanakannya dengan kooperatif dan dengan baik sehingga menghasilkan hasil negosiasi yang baik buat kedua belah pihak dan menjadi win-win solution berikut. Berikut ini kami bagikan kartu nama kami, setidaknya supaya nanti setelah negosiasi ini kita bisa bercakap-cakap lebih lanjut lagi. Ini ya, terima kasih. Saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa dalam pertemuan prakontrak pada pagi hari ini, di sini Builder Bob LTD sebagai calon subkontraktor kami untuk bidang pengerjaan platform terapung floater, kemudian ada jangkar dan tambatannya begitu. Mungkin sekian dari kami. Kami persilakan untuk bapak-bapak dari Builder Bob LTD untuk perkenalkan juga. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama yang kami hormati para dewan juri dari BIL, kemudian yang kami hormati juga pihak dari PT Bangun Air. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita akan membahas mengenai konstruksi pembangunan PLTS terapung di Waduk Jatiluhur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kan Dias. Di sini juga ada rekan saya Brian. Kami merupakan partners dari Ardiawan and Partners yang berlokasi di Jakarta, kantor hukum kami. Kantor hukum kami memang bergerak di bidang hukum konstruksi, hukum lingkungan, dan tentunya bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Kemudian di sini juga kami membawa surat kuasa kami dari direktur utama kami yaitu Joshua Lee, ya. Sedikit perkenalan mengenai perusahaan kami. Perusahaan Builder Bob ini merupakan perusahaan yang berdiri di Swiss, ya. Kemudian kami juga sudah memiliki beberapa kantor perwakilan. Kami ada di Singapura, kami ada di Jepang, dan ya rencananya semoga dapat terjadi di Indonesia tentunya. Mungkin untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya Brian. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi juga Bapak Wira dan Ibu Briliana ya. Mungkin izinkan saya menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari Builder Bob ini. Tadi disampaikan bahwa kami, bahwa Builder Bob memiliki kantor di Swiss, dan juga untuk sebagai latar belakangnya, Builder Bob LTD telah lama melakukan pekerjaan konstruksi di berbagai macam negara. Terakhir kita melaksanakan PLTS terapung juga, pembangunan instalasi PLTS terapung di Vietnam, seperti itu. Dan dengan adanya pertemuan ini, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Kami datang mewakili Builder Bob LTD, Bapak Joshua Lee, selaku presiden dari Builder Bob LTD tadi, untuk bisa menghadiri negosiasi supaya kita bisa mendapatkan solution. Kami datang dengan niat baik. Kami harap
kita bisa bekerja sama karena ini merupakan suatu opportunity yang baik untuk kami ke depannya. Mungkin sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Baik, untuk waktu masih tersisa 1 menit. Apakah akan sampai atau sudah dicukupkan dan lanjut ke tahap selanjutnya? Kita mulai dari negosiasi. Apakah sudah berjalan waktunya, moderator, untuk negosiasi? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Kami dari Bangun Air ingin mengkonfirmasi. Tadi Bapak sampaikan bahwa memiliki cabang di Asia juga ya. Nah, apakah sudah berbadan hukum di Indonesia atau statusnya masih proses dalam perizinan itu tersendiri, Bapak? Secara direct tentu dan dari Facebook kita mengatakan mengenai bagaimana ini bentuk yang sekiranya ideal untuk dapat dengan latar belakang dari kami sebutkan juga dan tadi belum disampaikan bahwa kami belum pernah membangun operasi di Indonesia atau melakukan konstruksi tapi pernah melakukan dari konstruksi di tempat atau di daerah lain sehingga memang belum ada kantor perwakilan maupun laporan terserah terbatas atau PT-PTN di Indonesia dari Indonesia. Namun dari komunikasi yang telah kami jalin dengan BPPD dari BPPD dan kita menyampaikan juga kepada Bapak dan Ibu mengenai pilihan dari BPPD dengan BPPD adalah menjadi bentuk kantor perwakilan asing di Indonesia. Seperti itu. Jadi sedikit ya. Mungkin sekiranya pertimbangan kami, pada pembuatan perwakilan Indonesia, tentunya ini pengalaman baru kami untuk bisa terus berkonsumsi di Indonesia. Kemudian ya kami harap dengan komitmen kami sebagai kantor perwakilan di Indonesia ini, kami memiliki pengalaman yang baik di Indonesia, dan pada akhirnya nanti bisa mendapatkan lokal yang tepat untuk kita nanti terakhir bisa menjadi garda pemenang di sini seperti itu. Tentu Bapak, tentu saya memahami hal tersebut, memang perizinan sendiri butuh waktu tersendiri. Ingat dari membangun alat dan kami ini kan harus segera dilaksanakan. Nah, namun Bapak ini harus saling mengetahui satu sama lain bahwa kalau dari perwakilan yang adalah kantor perwakilan asing, nanti kan kami juga bekerja sama dengan PLN dalam penjualan listrik ini sendiri, berikut pada Bapak 2020. Nah, apakah ini menjadi sebuah tidak kesiapan, tidak dipersiapkan dari sisi materialnya untuk kami dapat tanggung jawab tadi, baik kepada Dewan Komisaris kami di PT Bangun Air, bahwa surat faktor kami, salah satu kontraktor kami dari Bilbao, itu masih berstatus kantor perwakilan. Apakah ada bayaran cepat untuk membuka berbagai buku atau PD di Indonesia, Bapak? Ya, mungkin seperti yang tadi telah kami jelas. Jadi, memang untuk kita pada awalnya untuk berpraktik di Indonesia, kemudian kita langsung memiliki local partner, kami rasa agak kesulitan. Apa? Karena memang kita belum mengetahui kultur dari PT PMA Indonesia secara langsung. Namun yang bisa kami pastikan kepada Bapak, tentunya apabila kami berjalan dengan lancar, kerjasama kita berkelanjutan, tentunya ada memang komitmen kami untuk pada akhirnya bisa bekerja sama dengan local partner ya, local partner untuk pada akhirnya bisa menjadi KPTP tampil gitu. Baik Bapak, pertanyaan kami selanjutnya, karena dalam hal ini untuk kerjasama di bidang konstruksi, bahwa dari perwakilan dari Lombok itu harus berbadan hukum di Indonesia, karena itu adalah perusahaan-perusahaan resmi. Nah, dengan begitu, untuk kita menjalankan konstruksi kawasan terapu nanti, maka salah satu persyaratnya adalah untuk terdapat ini tentunya memiliki badan hukum di Indonesia, berbentuk badan hukum di Indonesia. Maka dalam hal ini, karena memang PTSLT yang untuk kerjakan kami itu berharap bahwa proyek ini segera, segera bisa dimulai, maka harapan kami bahwa Bapak bisa segera mempersiapkan juga untuk
proses agar Build the Bottom ini dapat terbentuk di Indonesia. Jadi untuk itu, apakah ada perkiraan Pak, kira-kira bisa dimulai kapan atau untuk siapanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya sudah clear mengenai memang kalau untuk menjadi konstruksi di Indonesia, di ibu kita atau dari misalnya contoh itu memang harus berbadan hukum di Indonesia. Seperti yang kita tahu juga, kita ada beberapa teman terkait, misalnya untuk teman PUPR atau teman-teman PAPP, mengenai bentuk ataupun skema yang bisa dilakukan oleh asing atau badan hukum asing untuk dapat bekerja di Indonesia, bisa dua antara PTPN ataupun perwakilan atau perwakilan asing. Dalam hal ini tadi disampaikan dari kami, dari Bimbo Kelti juga menyampaikan kami bersepakat untuk melaksanakan Bimbo, kami melaksanakan yang pertama untuk kantor perwakilan asing terlebih dahulu karena kami belum pernah untuk belum pernah melaksanakan kerja konstruksi di Indonesia. Harapannya ketika kita telah berdiri kantor perwakilan asing di Indonesia, artinya sudah berbadan hukum di Indonesia, kedepannya kami dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau pekerja konstruksi lain. Dan akhirnya nanti kalau misalnya memang 3 tahun pasti izinnya telah selesai, kami sudah berbadan hukum berarti ini menginisiasikan untuk dapat bekerja lagi di Indonesia, kami akan membangun atau mendirikan PT PMA. Jadi, kemudian seperti itu dari kami disampaikan juga. Lalu untuk perkiraan perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan undang-undang terkait juga banyak sekali dari peraturan BKPM, lalu juga peraturan Menteri KUPR 2019 kalau saya tidak salah, maksudnya tapi kurang lebih juga 2 sampai 3 bulan seperti itu. Baik, saya mau kami atas hal tersebut, Bapak. Dan tentu dengan beberapa yang Pak Menteri, kami mohon agar dari diri Bapak sendiri bisa untuk pengurusan PT. Ya, karena nanti kalau yang masih di para kontak, ada kita bisa lakukan di line of intern kita antara Menteri Bapak dan Bapak lain. Jadi ke depan saling menguntungkan satu sama lain, baik secara legal maupun secara bisnis ke depan. Karena kami harus segera juga melaporkan kepada dari PT SL itu sendiri. Karena dari bawah air juga berhubungan dengan kandang itu sendiri. Nah, sekiranya nanti apa Bapak berkenan dari hal waktu dan hal waktu terkait pengurusan dari perwakilan asing menuju PT ini dimasukkan kepada letter of intent yang akan kami buat bersama dan juga waktunya maksimal 3 bulan. Mengingat kita juga diterbit di oleh target deadline kembali lagi di Bapak. Oke. Jadi tadi ada dua hal ya. Pertama-tama tadi dari ketimbang air kami ya itu harapan besar kami juga. Kami ingin merealisasikan itu secepat. Namun sebagaimana yang bapak-bapak bapak ibu sudah juga bahwa memang untuk mencari lokal partner yang tepat, kemudian juga membangun kepercayaan, membangun kepercayaan kepada lokal partner sekitar juga seperti ini. Tentunya inilah wadah kami, wadah kami untuk memimpikan kinerja kami yang kami harapkan pada akhirnya nanti kita bertemu dengan contoh tepat untuk pada akhirnya kita bisa menuju PTPN. Walaupun dalam sekarang terkait dengan PTPN kita bisa diajak kerjasama ini, kami sangat amat berusaha untuk saat ini sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkait dengan terkawal kepemimpinan, ya tentunya kami memiliki visi yang sama, Pak ya, kita pengen proses pelaksanaan negara ini dapat dipercepat dan juga dapat terlaksana. Jadi mungkin terkait tadi 3 bulan tadi, kami rasa sudah waktu yang tepat ya Pak. Jadi, karena memang sekiranya selesai dari sini, kami akan berusaha untuk menerus secepatnya. Karena memang untuk sebuah alur-alurnya, sudah regulasi-regulasinya itu sudah kami ikuti lah sebagai informasi. Mungkin nambah sedikit ya. Mungkin di sini ada kita harus menyepakati dan kita harus ada di dalam satu halaman yang sama. Tadi dari Bapak dan Ibu meminta atau mengharapkan kepada kami berbentuk PTPNA. Oke. Namun sepengetahuan kami dari praktik kami juga bahwa sebenarnya untuk badan usaha jasa konstruksi asing juga bisa melaksanakan dan bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi tanpa harus berbentuk PTPNA, artinya dia bisa berbentuk kantor perwakilan terlebih dahulu. Kenapa kita belum kantor perwakilan? Kemudian ini cara menyelesaikan kami yang pertama, karena kita belum pernah bekerja di Indonesia seperti itu. Jadi dari dulu bakal lebih lebih sepakat dan merasa lebih safe untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini dengan cara bikin skema kantor perwakilan asing terlebih dahulu di Indonesia. Nantinya kalau misalkan kan di sini 3 tahun ya, kalau dari dulu kalau misalkan memang lancar di Indonesia kami merasa safe
dan profitable untuk kedepannya. Mungkin nanti dari kali kalau kita bisa bekerja lagi, kami akan mendirikan kata PMA. Jadi pada intinya sebenarnya untuk pekerjaan kontrak di sini dapat dimanfaatkan walaupun kita tidak membentuk PT PMA, tapi dapat dibentuk cukup dengan membentuk kantor perwakilan asing terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, tentu saya memahami atas hal tersebut Bapak, namun dari perusahaan kami menuju pada amanat dari PT Bawang Air dan juga negara-negara kami memaparkan bahwa kami kondisinya saat ini juga bekerja sama dengan BUMN, yaitu PLN. Dan juga untuk pengurusan izin dalam pekerjaan amdal, SPL dan jenisnya, itu perlu adanya standarisasi dari spek yang akan Bapak berikan nanti. Contoh dari floating target, dari platform platformnya sendiri tentunya memiliki standar yang berbeda-beda. Mungkin pengalaman Bapak tadi di dalam pembangunan Vietnam tentu berbeda punya standar berbeda sendiri di Indonesia. Nah, dari situlah kenapa kami berpandangan dan juga berharap besar dari PT dari Builder Global ID dapat menjadi keperluan agar nanti pengurusan izin amdal, SPL, dan juga speknya itu sesuai dengan SMI itu sendiri, pengurusan itu lebih mudah kepada komitmen perindustrian, SDM, dan JDC, Bapak. Mungkin Ibu Bilyana sampai. Ya, baik. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Pak Uya Tama, kami memang berharap seperti itu, karena dari kepada kami sebagai PT Bangun Air, memang kami mendapatkan amanat seperti itu, dan seperti yang baru Bapak tahu, dalam peraturan Presiden, untuk sementara ini, pembangkit listrik, seperti PLN satu yang dibangun itu dalam hal penggunaan listriknya memang kami harus menyalurkan dulu ke PLN. Jadi ada kerjasama dari PT SPT kepada PLN yang merupakan di PLN. Jadi Pak Masa akan sangat membantu kami apabila memang bentuk kesalahan bahwa Bapak adalah berbaring di Indonesia. Gitu. Pertama-tama kami mengucapkan kewakilan Bapak Ibu dulu apa perjuangan dari Bapak Ibu untuk pada akhirnya meminta kami menjadi namun dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebenarnya memang kalau misalnya kita berbicara mengenai alur yang ada ya, kami mengerti hal tersebut. Namun dari satu sisi juga untuk saat ini kami baru ada di Indonesia, jadi kami mungkin akan mendalami terlebih dahulu itu ya terkait PT-PT yang sekiranya available sampai jam 12. Namun sampai saat ini pengumuman ini bisa bahwa kami akan berusaha untuk membentuk kantor perwakilan asing pada Indonesia, kemudian kita bisa mendapatkan. Dan yang kedua tadi Bapak sempat menyebut juga terkait dengan perwakilan Bapak karena ini terkait dengan saya. Namun kalau misalnya saya melihat dari offering yang Bapak berikan kepada perusahaan kami, bahwa sebagainya Bapak ini selaku kontraktor dan bukan sebagai project partner. Jadi dalam hal tersebut tentunya kapabilitas daripada Bapak kepada PT menurut kami justru itu ada di kewenangannya PT SLT ya Pak, PT SLT seperti itu. Jadi memang terkait dengan hal tersebut kami rasa untuk pada awal kerjasama ini memiliki kantor perwakilan asing itu sah-sah saja Pak. Untuk standarnya dan kantor perwakilan asing tidak akan mengubah standar nasional Indonesia sebagaimana yang Bapak namun tetap kami mengerti kesalahan dan kesalahan kami akan selalu berusaha untuk pada akhirnya kami bisa mendirikan dan menemukan global partner yang tepat untuk perusahaan. Itu yang bisa kami pastikan. Ini tambahin juga, jadi mungkin tadi saya belum sampaikan mengenai kekhawatiran kami untuk langsung berbentuk PT PMA. Pada dasarnya untuk membentuk PT dan juga terutama untuk mendapatkan sertifikat berusaha dan sebagainya, itu terdapat banyak technical aspek yang membutuhkan salah satunya seperti sertifikat kompeten yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai pengalaman untuk bekerja, pengalaman yang sudah bekerja di Indonesia seperti itu. Sementara seperti yang tadi disampaikan juga bahwa di Indonesia ini belum pernah bekerja di Indonesia, sehingga ini merupakan gerbang pembuka kami untuk dapat bekerja di Indonesia. Namun saya pastikan kembali kami akan sampaikan kepada Bapak Bapak ini mengenai waktu dari Bapak dan juga mengenai skema pembentukan kami untuk dapat beroperasi di Indonesia seperti apa, apakah nantinya akan PT PMA ataupun nantinya akan tetap kepada perwakilan. Sehingga mungkin kami belum bisa menyampaikan mengenai acceptance kami untuk dapat memilih apakah PT PMA ataupun kantor perwakilan. Mungkin untuk perizinan ataupun legalitas kami dapat bekerja di Indonesia
Pada saat sudah cukup, nanti akan kami sampaikan kembali tadi dari pemegang kartu kami juga bisa di WhatsApp aja. Berikutnya tadi menyambung dari pertanyaan Bapak dia pernyataan mengenai Bapak bekerja sama dengan PLN untuk make sure bahwa kita di dalam satu halaman yang sama kembali. Bisa nggak dari Bapak dan Ibu menggambarkan kepada kami sebenarnya hubungan dari PT SLT, PLN, dan juga PT Bangunan itu seperti apa? Baik, saya memahami Bapak bahwa memang dari kebutuhan dari Bapak pasti proses untuk perizinan dan juga sebagai badan hukum di Indonesia. Namun memang ada konteks di sini, hubungan kami sebagai kontraktor utama dan juga kepada Bapak, kalau untuk kontraktor kami, tentu menjadi buat laporan pertama Bapak kepada direksi kami. Dan juga untuk penyerahan asli dari dokumen saat penyerahan PLTS orang ini sudah jadi. Jadi bahwa kami memiliki hubungan kerja antara Bangun Air sebagai kontraktor utama yang bertanggung jawab dalam pembangunan PLTS Rampung ini dan juga nanti akan diserahkan kepada PT SLT. Nah, PT SLT akan mendapatkan laporan SP volume sendiri untuk dilaporkan kepada PLN sebagai bentuk prasyarat untuk pengoperasian PLTS Rampung ini, Bapak. Karena kita memahami bersama bahwa PT SLT hanya sebagai penyedia dari atau memiliki komponen dari pembangkit listrik tenaga surya itu dan kami harus jual kepada PLN. Karena demikian, tentu PLN harus memahami dari standarnya, perihal speknya, dan juga subkontraktor atau seluruh subkontraktor Bapak-Bapak. Bukan hanya dari Bunder Box, namun juga kepada subkontraktor lain. Subkontraktor panel kami, dan sebagainya. Jadi memang cukup kompleks di sini, agar kami dapat laporan kepada PLN ke depan, melalui PT SLT, untuk proses penjualan listrik yang sudah kami bangun melalui PLTS Rakung di Bunder Box dulu. Namun menambah, Bapak, kami menanyakan bahwa kalau memang dari PT dari Bunder Box sendiri belum bisa untuk segera atau dapat menjadi badan hukum PT Indonesia ya. Jadi itu mahal. Dan atas tersebut kami mengambil dan ya ini dalam proses saja karena agar kita cepat pembangunannya tidak pembangunan jalan kami juga perlu untuk dipertimbangkan. Jadi kami harus segera untuk melaksanakan dan juga membangun PLN ini Bapak-Bapak. Dengan demikian itu tidak apa-apa kita proses saja untuk dari perwakilan asing di Indonesia ya Bapak ya. Namun yang perlu kita garis bawahi agar kita saling trust dan juga adanya jaminan tersendiri, kami mengusulkan dengan adanya bibir-bibir sendiri, yang mana bapak-bapak dari bibir-bibir ini bisa memberikan bibir-bibir kepada kami, agar jadi ada kepastian atas pengalaman yang tepat. Jadi kami sangat mengucapkan hati kalau tidak bapak mengenai dan tentang ini. Mungkin sebelum masuk ke bayar ini, mungkin diminta aja Pak Tuhan kita ini. Jadi, karena kami diberikan mandat ya, kepada kita bisa melakukan teknis ini, hasil dari tentang ini, nyawar kami seperti ini saja Pak. Jadi, untuk saat ini kami akan berbadan hukum sebagai tanda perwakilan asing. Namun, mungkin pertama-tama saya tanya, untuk proyeknya akan berjalan dalam tahun. Baik, menurut kepada halaman kami di Indonesia, contohnya kami telah membangun di kawasan Rata. Itu waktu pengerjaannya bersama, atau kurang lebih di angka 26 bulan. 26 bulan, oke. Kalau memang 26 bulan, mungkin saat ini kita mengelola kerjasama ini agar kita berhasil sama mengerti yang untuk organisasi di pelaksanaan proyek ini yang ada. Tepat lewat dengan sekitar, ini masih lupa. Kalau dari kami, saat ini kami akan berbadan hukum atau perwakilan asing, namun mengenai kekhawatiran Bapak tadi akan segera kami sampaikan juga kepada direksi kami. Jadi setelah nanti berjalan satu tahun, kami akan berkomitmen untuk mencari lokal partner yang tepat. Tentunya lokal partner atau perusahaan jasa konstruksi skala besar yang kami akan mencari perusahaan ya perusahaan jasa konstruksi skala besar yang pada akhirnya bisa untuk bekerja sama ini. Itu yang penawaran kami mungkin bisa kami tawarkan kepada Bapak. Jadi untuk saat ini kami belum bisa memastikan Pak. Tapi yang bisa kami inform kepada Bapak, setelah satu pelanggan pelaksanaan ini, kami akan berkomitmen untuk mencari lokal partner yang tepat untuk mengerti kondisi dari kita.
Ya, baik. Terkait tadi Bapak bilang 1 tahun ya. Kami mengerti juga dari konfigurasi yang diberikan Bapak. Dalam hal ini, kembali lagi yang ditawarkan oleh rekan saya tadi, bank garansi ini dimaksudkan seperti itu Pak. Jadi, karena memang sudah seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya dan teman saya bahwa penting bagi kami agar sebelum kami juga memiliki legalitas untuk berusaha di Indonesia seperti itu. Maka, kami tentu tidak ingin ada hal-hal yang di luar kewenangan kami dan kemudian akan berarti merugikan kalau seperti itu. Dan itu kami menawarkan bandwidth itu sebagai jaminan seperti Bapak katakan dari 10 tahun, maka kami bisa menawarkan juga untuk kita membuat bandwidth dengan jangka waktu 1 tahun untuk Bapak agar Bapak bisa membuat PT di Indonesia itu. Jaminan ini sebenarnya kami tawarkan mata-mata karena seperti yang saya katakan tadi agar tidak ada hal-hal di luar kendali kami yang dapat membawa kerugian bagi kami seperti apa. Di sini kami juga ingin mendengar dan kalau Bapak saya akan itu bagaimana? Saya ingin berdua ya Bapak Dias. Mengenai bagian itu boleh di cover dulu angkanya Bapak. Baik. Yang pertama mungkin perihal bagian dari itu sendiri, mana menuju kepada SK Direksi Bank Indonesia nomor 83 dari 88/2022 penentuan ini tersendiri maksimal 5% dari HPS-nya. Nah, HPS-nya minyak kalau dari pengalaman kami di pembangunan PLTS Cilata itu kurang lebih 200 juta USD. Dan kalau 5% ya kurang lebih di atas 1 juta USD. Tapi ini masih ada maksimal 5%. Jadi kami memberikan kesempatan kepada dealer bahwa berapa kemampuan untuk memberikan BGTB. Yang pasti kami tidak ingin melanggar dari keputusan Bank Indonesia ini, yang mana maksudnya 5% dari KPS kita sendiri. Bapak. Jadi itu, perihal nominal. Oke, okay. Terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin izin luruskan terlebih dahulu tadi mengenai 1 tahun perizinan. Jadi sebenarnya bukan 1 tahun, jadi kami akan mengurus cepat-cepatnya. Yang pertama untuk mendirikan kantor perwakilan nanti apabila ada industri oleh Interbol terlebih dahulu karena kami membutuhkan sektor terlebih dahulu di Interbol. Jadi mungkin paling cepat di bulan atau 3 bulan di kantor perwakilan asing. Setelah itu karena tadi Bapak membutuhkan mengatur yang ini. Pekerjaan konstruksi ini selama 2 tahun kurang lebih atau estimasinya. Jadi 1 tahun pertama kalau misalkan kita berjalan mandiri, jadi dengan kantor perwakilan asing kan 3 bulan, setelah itu 1 tahun. Apabila kita atau dari Interbol ini merasa safe untuk dapat menjalankan persyaratan berkas, maka kami akan membentuk PTPMA 6 kembali lagi untuk dapat membentuk PTPMA berdasarkan peraturan terkait ataupun permen PUPR ataupun LKPP dan sebagainya. Itu terdapat syarat-syarat, salah satunya kembali lagi dapat bisa operasi itu joint operation. Kami juga membutuhkan atau harus bekerja sama dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berskala besar. Dan setelah tahun lain juga bisa kami, dan setelah kami banyak bergerak di dalam jasa konstruksi, untuk badan usaha jasa konstruksi nasional yang skala besar, itu memang tidak terlalu banyak, sehingga kami harus memiliki tanggung jawab. Jadi, pada dasarnya, seperti itu, jadi kami akan melaksanakan atau mengurus perizinan secepat-cepatnya, tahun 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu, kami juga tadi mengoper untuk 1 tahun setelah kita bekerja sama, kita akan menjadi tangga TPMA apabila memang itu yang diinginkan dari formulir dengan bank garanti. Mungkin untuk bank garanti akan saya akan kita informasikan terlebih dahulu kepada Bimbo dan kalau misalkan sudah mungkin setelah ini ataupun besok paling lambat kami akan sampaikan mengenai bank garanti apakah kita sepakat seperti itu. Jadi kami punya tingkat baik, Bapak Ibu punya tingkat baik, kami dari Bapak Ibu telah menyampaikan arahan dari Bapak Ibu. Kami harap pekerjaan ataupun pengenalan yang ini dapat tuntas seperti berikut. Pak. Terima kasih atas komitmennya yang diberikan untuk segera untuk mengoordinasi maupun nanti kami harapkan juga semoga dapat tercapai ya untuk PTPA di Indonesia. Selanjutnya kalau begitu memang dia tidak mungkin kami masa itu bapak-bapak di saat ini kami harap berjalan lancar juga dengan Gresi dan lain-lain. Selanjutnya Pak kami akan tunggu juga kabar kita itu mungkin dari waktu bisa kita diskusikan lebih lanjut seperti konsumsi. Selanjutnya terkait pembahasan kita selain pimpinan sorry sebelumnya maaf memotong dari kami juga ingin mengenal jauh tadi kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai kedudukan jadi PT Bangun Akhir dengan PLN atau PT SLT dengan PLN tadi disebutkan bahwa
PT Bangun Air di sini akan melakukan penjualan listrik ya? Bukan. Baik, mohon izin. Yang pertama Bangun Air dari kontraktor utamanya, Bapak. Nah, yang mana dari Bangun Air kami ditunjuk oleh PT FLD. PT FLD itu sendiri dari pusat konsorsium dari ada 50 perusahaan dan juga dari beragam pembelian saham. Nah, kami ditunjuk oleh PT FLD untuk membangun PLTS ini, Bapak. Nah, yang mana itu nanti kan kami harus laporkan. Ya, spek kami yang telah kami tawarkan, yang telah kami jauh, yang mana ini menjadi dasar utama PT SLT untuk menjual kepada PLN secara persis. Jadi sebagai bentuk pertanggungan kami, kok kami sudah bangun ini, speknya ini, perizinannya ini, standarnya, standar final, bukan hanya panel saja yang juga Bapak sediakan, kalau dari tiga itu ya, jadi platform terakhirnya, itu juga bentuk dari transparan juga. Gitu Bapak. Jadi hubungan laporan pertanggungjawaban itu lah yang kami berikan kepada PT SLT sebagai data untuk persetujuan penjualan listrik kepada PLN. Jadi bukan kami yang menjual listrik tersebut. Jadi secara singkat Bapak ini desain and build ya pelaksanaan proyek ini. Benar ya? Benar. Desain and build. Kemudian selanjutnya ya tadi mungkin Bapak sudah sedikit mengenal mengenai perizinan usaha kita untuk ada di Indonesia. Sebagai apa kami juga ingin mengetahui dalam pusat apa tadi kita dapat jelaskan mengenai alur dari tadi komnas dan kontraktor dan bangun kita yang masih sedikit untuk hal terpisah ya. Jadi kalau selanjutnya kami ingin bertanya kepada juga Bapak agar kami merasa safe juga untuk latar ini kami ingin mengetahui juga izin apa saja yang telah ditanggung ini baik dari berapa maupun dari project owner atau dari SRP dan berapa melaksanakan proyek LLS ini dapat penjelasan terlebih dahulu lakukan progres atau yang dilakukan dan itu apa saja. Baik, untuk pembangunan PLN kampus sendiri itu ada secara utama itu ada lima jenis. Pertama ada izin penggunaan sumber air, kemudian dari IMB, KIPDA, PPKH dan lingkungan. Dan beberapa dari perizinan ini karena memang sebagai proses owner yang memiliki adalah PT SLT, maka ada porsinya juga perizinan yang oleh PT SLT. Nah dalam hal ini untuk bangun air sendiri kita sedang dalam proses pengajuan perizinan usaha yang mana salah satu persyaratannya secara perizinan usaha sudah kami kantongi dan yang tersisa adalah persetujuan lingkungan yang dalam bentuk yang tertulis biasanya berbentuk amdal. Itu juga ya salah satunya nanti kami harapkan akan membahas bagaimana pembagiannya dengan Builder Box selaku calon supporter kami gitu. Kami garis bawahi artinya untuk izin persetujuan lingkungan itu belum ada. Iya, karena dalam hal ini persetujuan lingkungan memang baru bisa sebagai syarat dari perizinan usaha. Dan dalam hal ini perizinan usaha kita sebagai kontraktor itu adalah izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diatur di Permen SDM nomor 9 tahun 2021 juga. Dan untuk update ini memang sengaja kami masih fokus di buku, kami masih akan diskusikan lebih dengan calon-calon supporter kami yang lain juga. Betul Pak, menambahkan bahwa perizinan lingkungan tersebut tidak harus mengalami gugatan sebagai pertama perihal spek dan juga teknologi yang digunakan oleh para pembangunan tersebut baik dari panelnya, floatingnya, bahkan murinya dan juga kabel dan juga baterainya itu juga yang kami pastikan apakah itu sudah sesuai dengan SNI sudah terdapat di pembangunan penelitian kalaupun belum nanti akan kami sebagai kontraktor utama akan yang membantu dari seluruh kontraktor kami, terutama dari Builder Box LTD untuk mengurus perihal perizinannya baik pembangunan perusahaan, perihal teknologinya lebih baru yang mungkin bawa-bawa dari Swift gitu. Jadi saling ada personal juga antara Indonesia dan juga dari perusahaan lain untuk pengembangan LTS trafo buat di seluruh ini Bapak. Karena kan ini mah kami coba pembangunan LTS ini masih baru ya, dibandingkan LTS trafo ini yang ada di luar negeri luar negeri dari perizinan dan juga nanti spek yang Bapak berikan kepada kami itu untuk menjadi dasar perizinan kami lanjutan amdal untuk yang persetujuan lingkungan seperti itu Bapak. Terima kasih atas konfirmasinya. Berarti dapat kami simpulkan memang untuk PLN di sini memang baru di jalan. Artinya belum mengalami persetujuan lingkungan ataupun izin-izin lain itu tidak apa-apa. Kami akan bantu sebisa mungkin. Namun paling dari kami nanti minta keterangan lebih lanjut mungkin via WhatsApp atau kita ketemu lagi nih besok hari atau kapan itu mengenai kami harus tahu juga mengenai estimasi seperti apa karena
Untuk skema proyek seperti ini, yang kami tahu yang kami sering handle adalah di sini setelah ada di project owner, dia akan menunggu konsultan-konsultan terkait, seperti kita kenal konsultan lingkungan atau konsultan konstruksi. Nanti ke dalam konsultan konstruksi akan keluar dokumen namanya estimasi terlebih dahulu mengenai mungkin spek, plan, materials, lalu juga persediaan, lalu juga lingkungan-lingkungan kira-kira dampaknya apa. Jadi nanti mungkin boleh dijelaskan juga supaya kita bisa bekerja sama lebih gampang. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau memang mungkin memang tidak belum ada, jadi kita akan mau seperti itu. Ini tugas selainnya tentang Anda. Oke, itu Bapak. Pasti kalau misalnya dari spektrum sendiri sudah terpenuhi, akan kita turun ke depan, dengan Anda, dengan Pak Anjungan, ya, dan juga dengan layar aku dari ke depan. Selanjutnya terkait tanggal seperti yang dijelaskan tadi, memang dalam hal ini tujuan lingkungan kami masih belum berusaha lebih lanjut karena seperti yang saya sudah jelaskan tujuan lingkungan ini kan dokumentasi yang bisa digunakan adalah amdal. Nah memang untuk membangun PLTS Trafo itu salah satunya adalah yang wajib amdal. Nah prinsip amdal ini sendiri sangat berdampak dengan kesediaan tadi seperti yang lebih legal seperti yang akan digunakan dan lain-lain. Nah itu berdampak bagaimana dari pembangunan kita bisa berdampak pada lingkungan atau mungkin diberikan di Semarang dan terutama itu. Makanya memang dari saat ini kami dengan pertemuan dengan seluruh supporter lain juga kami membicarakan hal agar ini karena terkait apa yang akan mereka lakukan dari seperti baik dan lain-lain itu akan masuk ke amdal yang kita lakukan dan juga terkait kebutuhannya. Nah dalam hal ini saya ingin bertanya sebelumnya terkait kebetulan amdal untuk dari pihak Bilderbok sendiri apakah memiliki itu bidang atau bisnis fokus yang punya kepentingan di dalam hal ini nggak Pak sebelum saya lanjut jadi mengenai amdal tadi jadi mungkin tadi sepertinya terdapat satu tentang pembahasan dari hal ini mungkin di sini kami ingin berkata terlebih dahulu karena dari proyek dalam jumlah itu dari tempat dari tadi disampaikan dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan yang terkait dengan proyek PLS ini untuk analisis dampak lingkungan itu biasanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan karena untuk mendapatkan perizinan-perizinan lainnya yang tadi telah sudah sampaikan sudah tadi membutuhkan perizinan amdal. Jadi kami asumsikan di sini bahwasanya amdal yang sejatinya masih akan diurus itu sudah diurus melalui project owner ketika ini melaksanakan PLTS ini mungkin dan mungkin ditemukan memang ada keterlibatan namun hanya di dalam main faktor tidak sampai di faktor karena mengenai spesifikasi daripada pengerjaan instalasi kami sebagaimana yang telah disebutkan di atas itu memang spesifikasi kami mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan oleh empat faktor ataupun berdasarkan koordinasi dengan PT SPP sejatinya amdal ini memang sudah sepatutnya diurus sebelum pelaksanaan proyek yang kami asumsikan bahwa hal tersebut sudah diurus karena tadi Ibu telah sampaikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang telah ditentukan. Tadi menjawab pertanyaan itu mengenai apakah ada institusi terkait yang mengurus mengenai atau sudah pelaksanaan. Ya, kami yakin kami belum berkomunikasikan dengan Bilderbok LTD namun dengan sebuah pengalaman ini kami yakin memang ini dan akan kami konfirmasi di dalam namun yang bisa kami pastikan tentunya kami sebagai subkontraktor kami akan mematuhi kan? Kami akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan bidang lingkungan kemudian bagaimana nanti mungkin yang dapat kita atur bersama yaitu bagaimana nanti alur pembuangan limbahnya akan seperti apa kemudian apa saja dalam proses pelaksanaan pembersihan ini yang akan terdampak seperti misalnya dalam pelaksanaan kami membawa bahan baku kami nanti mungkin ada hasil yang jatuh di jalan atau sebagainya hal-hal tersebut lah yang mungkin dapat kita bisa menampung untuk pengambilan ya Pak itu kan asumsikan buat pembuatan itu kalau kita pun berkoordinasi dengan data ya memang yang dapat kita bahas selanjutnya di sini yaitu pertanggungjawaban kita di rumah mau kita sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kalau misalnya sekiranya kemudian hari kita temukan bahwa terdapat kerusakan lingkungan dan bagaimana solusi yang dapat kita sepakati bersama kepada masyarakat ini. Jadi itu menurut kami yang dapat kami diskusikan. Baik,
Baik, kalau begitu kami juga menerima jawaban yang diberikan oleh Bapak-Bapak seperti yang tadi Bapak katakan bahwa nanti akan coba ditanyakan ya ke pihak dari LPD. Maka mungkin untuk mengurus tanggal ini kita bahas dalam waktu. Saya juga sepakat dengan apa yang Bapak katakan. Kita bisa lanjut terkait bagaimana mungkin kita akan terus bersama risiko yang bisa timbul terkait pembangunan PLTS terapung ini dan bagaimana nanti kita membagikan apabila memang terjadi kerusakan atau pencemaran kemudian bagaimana kita melakukan integrasi dan menawarkan solusi kepada pihak-pihak yang terdampak terkait hal itu. Nah, di sini mungkin dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya, dari yang sudah Bapak percaya, saya ingin bertanya, apakah untuk pembangunan khususnya kloter, jangka, dan juga tambahan, ada hal-hal atau poin-poin penting terkait pencemaran ataupun kerusakan yang bisa jadi notable atau bisa kami take note berikutnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami juga telah meminta data karena kami tahu akan ada punya Amdel. Dan di sini yang pertama ada kebisingan atau pemutaran pada proses fabrikasi filter, lalu juga perubahan suhu lingkungan karena tidak terekspos oleh sinar matahari, lalu juga ada timber, lalu penurunan kualitas air, ada yang kotoran burung karena yang dijelaskan karena kita kerjakan yang kirimkan dengan ada kotoran burung, lebih cepat korosi, kami juga ada ekosistem perairan flora dan fauna yang terdampak karena tertutup sinar matahari karena sel tersebut. Untuk kendala mitigasinya telah kami susun sebenarnya bagaimana kita memasang filter, lalu juga membuat rongga pada setiap instalasi dari panel surya tersebut, lalu juga mematuhi protokol dan memasang pagar tadi untuk yang tadi bawah itu. Dan ini kami bisa tunjukkan mengenai spesifikasi dan sesuai dengan apa yang dituliskan di bupat bulan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM seperti itu. Di sini kami ingin menyampaikan ada bahan bakunya atau ya bahannya di sini ada menggunakan bahan stainless steel, aluminium ataupun HDPE. Dengan mooring sistemnya yang kami tawarkan adalah tahu mooring sistem karena perairan atau kedalaman dari lubang itu lumayan lumayan dalam seperti itu. Jadi itu mengenai dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi dan mitigasi dari kami mengenai bagaimana kita bisa dapat minimalisir kerusakan lingkungan. Nah, tentu Bapak, kami sangat appreciate banget karena dari Bapak sudah menyediakan mitigasi juga. Karena nanti berdasarkan pengalaman saya juga, karena saya sempat satu data yang dipilih, Pak, itu memang perihal mooring system ini harus kita pahami bersama. Karena ada yang korosi dan juga ada yang galvanik, ataupun yang galvanik. Karena di atasnya memang cukup berat ya Pak ya. Dari panelnya sendiri baik yang IBXN atau yang memiliki ketebalan kabel yang berbeda. Jadi memang saya harapkan nanti ini perihal mitigasi maupun yang tadi speknya itu bisa kita masukkan di level optimum dulu saja. Di level optimum maupun di apa namanya di MOU ke depan untuk memastikan bahwa penawaran di awal dan proses yang berbagai-bagai bisa sesuai atau setidaknya kalau misalnya nanti ada revisi ada pengembangan apa namanya teknologi bisa kita perbaiki di untuk di kontrak utama nanti kerja jadi juga untuk kerja ini Pak terutama atau bisa dapat luar kepada masyarakat karena ini juga kita harus memberikan yang terbisa sendiri contohnya untuk penyaman di hal jika ada gangguan dari masyarakat jika masyarakat ganggu ya membantu bersama jadi ada kolaborasi di antara kontraktor dan juga kontraktor utama dalam pembangunan ini mungkin ibu itu selain sorry sorry ya. Lanjut tadi disampaikan mengenai material yang akan digunakan karena sesuai dengan tahapan yang biasa kami lakukan mengenai kapan harus dilakukan mengenai proyek estimasi lalu juga studi kelayakan studi visibilitas lapangan sehingga mungkin biar tadi struktur kami juga nanti dari bahan itu bisa mengirimkan dokumen main kontrak karena seharusnya di dalam main kontrak antara Bapak antara PT Komuter dan PT PLN membuat mengenai jenis material apa yang seharusnya digunakan itu dikirimkan saja setelah ini mungkin supaya kami bisa mengkajukan dan mengkomunikasikan pada mungkin sekian terima kasih selamat menikmati. Ya baik, seperti yang sudah disebutkan Bapak tadi, juga sudah Bapak sebutkan terkait apa saja mungkin yang bisa kerusakan atau kerusakan yang terjadi dan juga analisisnya. Sebelumnya saya ingin menambahkan juga kalau di Indonesia sendiri, saya tidak tahu mungkin kondisi seperti apa ya, saya belum terlalu mencari tahu, tapi kalau di Indonesia, untuk kerusakan dan kerusakan yang memang ada yang bisa kerusakan seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk pencemaran lingkungan, itu biasanya, jadi peraturannya itu
sebenarnya kita membuang limbah ke dalam badan air tidak masalah, tapi asalkan tidak melampaui dari baku mutu air di lingkungan hidup itu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait ini, dan juga kalau kerusakan lingkungan itu terkait perubahan sifat kimia atau fisik. Misal contohnya saya ambil, kita memasang tabrakannya terlalu kencang, kemudian kalau ada angin dan lain-lain itu rusak, bagaimana nanti dasar dari kondisi tersebut itu bisa masuk ke kerusakannya. Terkait ini, teman dari kami, bagaimana kalau untuk penentuan apakah pencemaran atau kerusakan bisa terjadi, kita memakai pihak luar yang memang sudah memiliki kompetensi dan bisa menentukan forensik terkait dari mana sih kesalahan atau pencemaran dari kerusakan yang timbul, gitu Pak, supaya nanti selanjutnya kita bisa bahas terkait bagaimana kita membantu tanggung jawabnya. Jadi artinya yang pertama yang perlu kami tekankan tentunya kami juga berkomitmen yang sama, kami selalu menjaga lingkungan, terlebih kami juga berada di Greenpeace Pak sebenarnya. Dua memang kita menjaga lingkungan juga itu yang mungkin dikatakan sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya menunjukkan independen untuk pada akhirnya menilai atau menyelesaikan Pak, itu kami sudah dipakai dengan karena kami meyakini bahwa selain untuk mencari tahu siapa baik, mohon maaf peserta kirim satu untuk waktu negosiasi pertama sudah berakhir. Kita lanjutkan ke waktu break untuk berdiskusi selama 5 menit.
Tante. Tante. Nahan ketawa. Nahan ketawa. Lu nahan ketawa. Nahan ketawa. Baik, untuk waktu break sudah selesai, namun kita akan menghubungi Bu Maya sendiri. Oke. Okay. Baik, untuk sesi break sudah selesai dan akan lanjutkan ke sesi negosiasi yang kedua selama 30 menit dapat langsung dimulai. Yang kedua,
2, termasuk tahun 2 itu kan sebenarnya sifatnya 20 meno, Pak, ya. Jadi kita asumsikan di sini bahwa alamatnya memang sudah diurus ketika Bapak ingin mengkonfirmasikan pengguna di bidang lain. Yang harus kita bahas di sini yaitu pernah dijual babatnya apabila terjadi kerusakan lingkungan. Jadi tadi saya melihat bahwa kita berpikir yang cukup di pembicaraan mengenai pengusaha amdal ini akan seperti apa, kemudian spesifikasi dan model yang berlaku. Sejatinya memang setelah melihat model praktiknya ada yang telah dilakukan di kajiannya, pengusaha amdal itu tentunya juga diurus dari awal dan juga yang perlu kita bicarakan saat ini hanya tanggung jawab itu. Dan juga mungkin sekian Bapak. Itu hal-hal yang kita sepakati mengenai tunggal. Jadi kita sama-sama win-win solution untuk saya terkait dengan mengenai amdal. Jadi sebenarnya yang sejauh ini kami pahami dan juga kami lakukan amdal itu kan di awal pemenahan amdal, salah satu dokumen dari amdal mengenai studi lingkungan. Selain mendapatkan studi lingkungan baru jadi kami MB itu tahu juga kata tinggal pakai kawas hutan sehingga karena tadi saya sebutkan juga ini mengenai dapat diusulkan kami namun studi lingkungan tadi masih diurus jadi kami harap mengenai amdalnya bisa nanti disampaikan kepada kami seperti yang cukup mengenai tanggung jawab sebenarnya tadi sudah cukup mengenai tanggung jawab kita bagi dua mengenai apa saja siapa yang nantinya akan kita pakai secara proporsional ya Pak, karena memang secara bisnis komersial pun tim keuangan kami juga menghitung, jadi agar dari profitnya tersendiri tepat untuk perusahaan kami dan juga dari kontraktor kami dan vendor kami. Jadi nanti pembagiannya secara proporsional sesuai dengan gangguan maupun apa yang dilakukan baik mungkin dari ya kami kontraktor utama tentu kami tidak untuk kemungkinan memiliki untuk salah dalam pembangunan ini dan juga untuk kontraktor yang untuk kami siap untuk membantu perihal kalau ada kendala baik permohonan dari lawyer dan sebagainya siap kami pikirkan siap bantu. Ibu Bidi ada tambahan perihal ya baik, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, mungkin saya ingin menambahkan kalau terkait amdal itu nanti akan diserahkan kembali dengan tim kami dan yang lain dan kemudian akan saya sampaikan ke Bapak nanti setelah bagaimana hasilnya dan untuk terkait bagian tanggung jawab, saya rasa benar sudah mencapai kesepakatan ya Pak, saya rasa bagiannya proporsional dan juga berdasarkan bagaimana nanti tim dan yang menilai jatuhnya penyebab dari kerusakan atau kesepakatan ini dari pihak mana lebih tepat. Nah untuk nanti solusi dan juga mitigasi proses-prosesnya kita belum bisa sampai menyepakati MOU ataupun kontrak kita bisa bermula dari last option. Tapi kalau untuk kontrak utama yang nanti akan kita buat bersama-sama bagi izin antara kita itu ada beberapa standar dan standarisasi kontrak yang bisa kita pakai. Nah dari tim kita sendiri melihat apabila dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan Bunda LTD yang mana untuk sekarang ya masih berupa presentasi yang nanti akan berlangsung berlanjut seperti yang kita bicarakan di sesi pertama kita melihat standarisasi kontrak fisik itu akan sangat membantu karena memang ada elemen internasional yang tergabung dalam hal ini dan juga karena standarisasi fisik ini mudah untuk berhubungan apabila memang karena perusahaan kita bisnisnya berbeda. Nah, ini kami juga ingin melihat dari yang berbentuk kegiatan sebelumnya seperti apa, mungkin dari proyek-proyek yang pernah dilaksanakan untuk kontrak internasional dan lain-lain, apabila ada saran dari kami juga bisa menerima. Mengenai dokumen kontrak sendiri, belum kita akan bicara kontrak kita. Pertama-tama kami dari Bidebo ingin kontrak dari Bapak yang kontrak dengan pendidikan itu menggunakan juga misalnya kontrak bagaimana pada internal Indonesia atau menggunakan pendidikan. Baik, sampai saat ini karena kami berhubungan dengan PLN juga di dalam hal ini sekolah bapak kehidupan kami ada kontrak dengan pemilik owner kami jadi dengan kontrak menunjuk pada peraturan Indonesia peraturan Indonesia namun MUIA kondisi dari
salah satu support mentor kami yang mana juga ada dari Swiss tadi ya, di BDR. Namun kami tidak tutup mata untuk juga mengadopsi sistem berdasarkan BDR. Nah, namun yang perlu digarisbawahi Bapak, ini juga sebagai dasar kami di Bangun Air, bahwa memang bukan hanya bekerja sama dengan PLN dan BUMN, namun juga ini menjadi standar kalau kami bekerja sama dengan pihak luar. Misal kami punya kontrak di luar negeri, punya kontrak di luar negeri, itu berdasarkan PD. Karena ini merujuk kepada untuk persetujuan dan juga penilaian ISO di perusahaan kami. Jadi integritas dan juga dasar pertimbangan kami untuk memilih PD, baik di perusahaan, di proyek dalam negeri, maupun rekrutmen juga, Pak. Jadi standar itu perlu kami hadirkan, terutama dengan kontraktor, subkontraktor dari luar negeri. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Briliana mengenai praktik yang biasa kita lakukan. Memang kalau misalkan dari 5 tahun terakhir kali ya kita melaksanakan banyak pekerjaan konsumsi, kami banyak mengacu kepada ini. Karena ini kami ini lalu kami rasa lebih konkret mengenai jangka waktu, sistem pembayaran, cara bayar, dan lain-lainnya. Kami rasa lebih konkret dibandingkan peraturan Indonesia. Memang sejauh ini yang kami lihat dari peraturan undang-undang Indonesia dan juga tidak ada kesalahpahaman di dalam satu sama lain. Jadi memang saling melengkapi kalau kami lihatnya seperti itu untuk kerja kita di Indonesia. Ya, jadi tadi Bapak sampaikan bahwa memang untuk kontrak berapa baru dengan proyek tidak mengacu pada kita. Namun memang dalam praktik kita biasanya yang Pak ya memang itu sah-sah saja ya. Nah, kira-kira satu dapat mengatakan atau untuk mengacu pada standar perusahaan dari ini. Kemudian kami juga sudah berisipan di Indonesia sendiri memang dari hasil riset kami yang dilakukan oleh Budiman yang dari Universitas Indonesia dan Pak satu memang menunjukkan bahwa dokumen ini tidak bertentangan dengan peraturan dokumen Indonesia. Nah, itu sangat kritikal. Dan hal tersebut kami dari Bidergo memandang bahwa memang kita bisa menggunakan ini namun dengan catatan karena memang tadi sempat Bapak jelaskan bahwa kontrak dapat dengan proyek owner itu tidak mengacu kepada penyusunan tinggi, maka terdapat kolom yang harus dilihat. Jadi kami dua pertanyaan apa sih di malam ini untuk kami sendiri. Karena memang sudah melalui pertanyaan pelaksanaan kami ya dari awal perusahaan kami memang mengacu kepada jadi terlebih pak di sini itu makanya jadi pak jadi tidak tepat sekali kita menggunakan ini. Baik kalau begitu seperti pertanyaan saya tadi mungkin bisa di elaborasi lebih lanjut Pak memang dalam hal ini saya juga ingin mendengar bagaimana sepanjang dan juga bahwa yang sudah sering melakukan kerja dan juga seperti yang berisi di sini tadi sudah sering banget menggunakan PD dalam acuannya di sini PD yang biasanya menjadi pengacuan itu PD yang biasanya seperti apa ya? Oke, menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya itu tergantung posisi baik dari employer atau dari kontraktor atau kontraktor atau mungkin dari owner dan lain itu sebagai employer juga ya kami menyesuaikan dengan posisi tersebut nanti kami dilakukan ya pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pada budi di sana. Kami mengkonfirmasi terkait dengan scope of work kami terlebih dahulu ya Pak. Scope of work kami itu apakah hanya build atau design and build ya Pak? Baik, yang pertama untuk dari BuilderBox sendiri, karena subcontractor kami juga cukup banyak cukup di build apa di build and design juga. Karena kan memang kami yang menawarkan berdasarkan tender itu ada spesifikasinya sendiri. Nah, dari situ kami memahami karena BuilderBox memiliki pengalaman dua kali, itu kan ada impact di pihak lain ya. Dan juga ada pengembangan. Karena menuju kepada pengalaman kami dalam pembangunan kapasitas juga masih menggunakan teknologi yang terbaik. Baik dari kami import dari kita. Namun, kami berharap dengan adanya nanti build and design dari BuilderBox ID mampu untuk dihadirkan suatu skema maupun spek yang lebih baik. Jadi itu. Jadi lebih mengarah kepada titik yang perihal yang pun ini ya, yang perihal spesifikasi itu sendiri. Jadi karena apa? Karena saya melihat dari usaha memahami tim hukum kami bahwa belum ada titik yang memiliki kerjasama ini di Indonesia.
Namun memang kan diadopsi baik di produk kita kerja dan sendiri. Jadi seperti itu loh, Pak. Terima kasih, Indir. Ya, Pak. Tadi ini sampaikan atau open untuk menggunakan dengan saya juga kepada kami. Namun, izin mengkonfirmasi ini juga menanyakan kembali ini tadi disampaikan di awal mengenai dari Bapak dan Ibu menyatakan bahwa mereka tahun air di soal kontrak terutama untuk melakukan desain yang di luar. Lalu juga disampaikan bahwa mereka kontrak antara tahun air dan PT SLT tidak menggunakan acuan ini seperti itu. Lalu kita sekarang membahas mengenai subkontrak yang akan disubkontrakkan kepada kita selama subkontraktor, di mana dari Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa disubkontrakkan saja kepada subkontraktornya untuk menggunakan biaya desain kembali. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, PT Bangun Air ini mensubkontrakkan kontraktor utamanya. Artinya Bapak kan Bapak dan Ibu itu sebagai build and design melalui main kontraktor. Lalu dari Bapak dan Ibu memilih support banyak. Bapaknya mungkin support catering, lalu juga ada support instalasi proyeknya. Jadi hal tentunya menghubungi kami untuk dapat mengerjakan instalasi baik itu dari floater, monitoring, dan juga catering. Namun dari Bapak menawarkan kepada kita mengenai build and design atau buku kuning dari pihaknya menjawabkan pekerjaan spesialis atau pekerjaan utamanya kepada kami yang seharusnya dianut atau dipegang oleh PT Bangunan Air sendiri, yakni build and design. Jadi mungkin mohon konfirmasi mengenai kontrak utamanya itu sebetulnya pekerjaan utamanya itu build and design atau seperti apa, karena sesuai yang offering yang dari Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami adalah kami hanya cukup untuk mengerjakan tadi floater, anchoring, morning, sehingga sebenarnya mungkin di sini kita juga cukup bingung mengenai kenapa kita diminta untuk build and design kembali seperti itu. Jadi menambahkan mungkin interpretasi desain sebagaimana dimaksud di dalam, karena memang mungkin Bapak masih agak lomes. Jadi interpretasi desain sebagaimana yang Pak ingin kami sampaikan bahwa ini kalau untuk mengasuhkan hybrid dan model yang sudah melakukan instalasi mungkin yang tadi dimaksudkan itu hanya sebatas pada diri Pak. Jadi desain pasti kita akan mengikuti desain dari faktor pertama saat ini. Mungkin setelah mereka kendalikan Bapak tadi, kita jadi lebih dari pihak kami dulu sangat terima kasih untuk mengetahui terkait hal-hal dari bisa yang dimaksud di sini. Mungkin maksud dari rekan saya ingin meluruskan dalam hal ini seperti yang dibilang tadi, kami memang berharap dalam bisa yang sudah kami susun tadi dari dunia global ini bisa menawarkan teknologi-teknologi yang lebih mengharapkan. Dan dalam hal ini tentu sudah ada skema desain yang kami buat sama yang kami ajukan kepada SLT yang akan kami buat nantinya. Dan memang nanti di Lebok LPG akan menggunakan seperti itu. Tapi dalam pengembangannya kami inginkan apabila memang ada kemungkinan bahwa Lebok LPG dalam menawarkan spek-spek yang sesuai dengan skema desain tadi tapi lebih terbarukan, teknologi yang unik dan juga mungkin seperti tadi dampak lingkungan yang lebih berkurang dan lain-lain, maka kami terbuka untuk itu juga Pak. Mohon pencerahannya kalau seperti itu, karena yang Bapak-Bapak dirasa mungkin lebih expert yang terkait dalam hal ini, visi dan lain-lain itu, bagaimana kalau dari Bapak sendiri penyarannya apabila kita skema yang Bapak akan membangun seperti yang telah jelaskan tadi, itu bagaimana Pak? Jadi memang kami mengerti ya kalau kita ada di Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini tentunya kami berkomitmen dengan kami berkomitmen sebagai support faktor kami ikuti secara langsung dan kekhawatiran kekhawatiran Bapak tadi tentunya akan kami jawab dengan sendiri tentunya dengan bahan-bahan yang bagus juga sehingga hal-hal tersebut sejatinya memang terkait desain biasanya ya Pak itu dari memang dari namun kalau misalnya kami menggunakan saran perjanjian dengan apa, kami menyarankannya kalau misalnya memang tadi ibu sampaikan mengenai kalau misalnya nanti kita mengenai saran masukan mengenai bahan bagus itu seperti apa, kemudian tadi yang kami diminta mengenai sebagai kita lanjut itu artinya
masuk ke dalam scope of work design juga gitu. Karena memang perhitungan harganya akan berbeda juga tentunya desain yang real ataupun juga saja. Jadi sejauh ini memang ini sama kembali lagi kepada dia, namun pertimbangan dari kami tentunya kalau misalnya memang skill desain yang real tentunya akan mendapat penambah biaya untuk kami, walaupun memang jadinya buat saya tentunya itu mendapat biaya yang lebih murah. Penambahan sedikit ya. Mengenai acuan untuk atau ya syarat-syarat umum untuk kontrak. Mengenai saran sebenarnya ada dua opsi sesuai dengan apa yang ditawarkan di pembahasan kita, di mana kita menjawabkan untuk buka laksanakan bagian build-nya saja karena desainnya sudah dari sediakan. Namun kembali lagi karena ini bentuknya adalah subkontrak, maka harus kembali masuk kepada kontrak utama ini. Tapi dalam hal ini, kata kontrak utama tidak menggunakan ini, itu sebenarnya sepengetahuan kami dan sepanjang kami melaksanakan ataupun tidak membina pelayanan ini, makanya konstruksi itu sangat jarang kalau misalkan yang kontrak ada menggunakan ini, tapi sepengetahuan yang menggunakan ini, seperti itu. Jadi, namun itu tidak melanggar, seperti itu. Berikutnya, mengenai saran dari kami, itu adalah subkontrak buku merah itu ada buku sendiri mengenai buku merah tapi yang subkontraknya yang mana itu sesuai dimana kita cukup melakukan build lalu dari bapak dan ibu maka dari kata pemimpin mendesain jadi sehingga sebenarnya pada dasarnya untuk subkontraktor ini hanya menerima arahan dari main kontraktornya jadi untuk segala spesifikasi teknis tadi disebutkan rincian biaya cara biaya dari PT dari project owner kepada PT pengguna ini tentunya juga akan mengikuti kepada kita seperti apa pembayarannya jadi itu harus mengacu ada dua tadi yang pertama tentang jadi subkontraktor yang kedua adalah review tentang short form jadi kalau tadi disebutkan mengenai jangka waktu pekerjaannya cukup lama lalu juga ya terutama hal itu lalu juga risiko-risiko yang ditemukan kemungkinan tinggi itu kami menyarankan untuk tetap menggunakan yang subkontrak merah seperti itu karena kembali lagi jadi untuk kita harus clear mengenai kontrak utama dari PT Bangun Air dengan PT SLT selaku pemilik itu seperti apa karena tadi dia tidak menggunakan diri tidak apa-apa lalu juga yang harus kami konsumkan kalau misalkan dari bapak yang ingin menggunakan ya logo artinya kita menambah dapat pekerjaan tambahan dari scope of work yang tadinya cuma anchoring, floater, and mooring ditambah untuk mendesain kembali mengenai kira-kira bahan-bahan apa saja yang cocok penggambaran studi visibilitas dan hal-hal lainnya itu tadi menambah biaya open cost juga yang mungkin akan cap juga untuk kita dan kata bapak tapi juga mungkin bisa jadi sedikit menyerahkan pekerjaan peraturan undang-undangan mengenai pekerjaan apa saja yang sebenarnya bisa disusun pelanggaran kepada studi biasa atau khusus kontraktor sesuai dengan norma sebetulnya untuk peraturan pelaksanaan terkait seperti itu. Jadi kami offer untuk baik luar biasa bapak untuk kami memahami atas hal tersebut bapak dan juga tadi atas pencerahan tersebut perihal penggunaan bukti yang lebih tepat kita gunakan tentu mungkin yang lebih bisa digarisbawahi di sini bapak perihal goal and design tadi maksud kami ialah design ini sebagai hanya tawar personal saja. Kalau misalnya memang kami tidak memberikan insight untuk sendiri, kalau ke depan Bapak ada salah masukan, oh Pak, ini kayaknya bisa kita tambahkan teknologi CITX, kita bisa tambahkan ini. Tentu ini menjadi masukan untuk kami ke depan. Namun tentu untuk subkontrak utama dengan PT Bilderbox kami ini adalah perihal build-nya. Build dari mooring dan platform rakung plan sejenisnya. Jadi memang focusing pada hal tersebut bapak pada dulunya dan untuk desain sebagai optional saja karena memang kami perlu untuk apa namanya koordinasi lagi dengan dari direksi kami di PT Bangun Air untuk memastikan perihal pendanaan dan sebagainya. Namun memang pada concern ya kami menunjukkan kepada dengan bukan ini untuk build dari proyek ini sendiri bapak. Saya juga menambahkan kembali seperti yang telah dibilang tadi oleh teman saya untuk penawaran terkait penggunaan buku merah sponsor ini kami terima penawarannya akan kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan tentunya direksi dari Bangun Air dan lebih lanjut lagi terkait
penawaran green book juga, itu kami setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, karena memang dalam jangka waktu memang ini sudah tidak cocok dengan green book tersebut ya Pak. Dan untuk bagaimana nanti bukan kita main kontraknya dan lain-lain, nanti kan Bapak sudah bisa juga nanti kurang tidak akan saya kirimkan selanjutnya supaya kita bisa meneruskan. Nah, kurang saya juga Pak, terkait hal ini, karena memang dalam ini kan masih negosiasi pra kontrak, saya rasa tidak apa-apa kita setuju dulu di buku merek kontrak. Nah, kemudian nanti setelah kami diskusikan dengan direksi, kami sih berharapnya berdua terbuka, bila memang kita menemukan penawaran lanjut yang lebih cocok kayak itu yang saya tentukan sehingga ada alterasi itu tidak masalah apa dari Bapak seperti itu. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan kalau misalnya kita desain, jadi itu masuk fokus. Jadi kalau nanti untuk saran yang masukkan dari desain itu tentunya menjadikan scope of work kami di tanggal 44 itu hanya sebatas mengenai saran atau masukan. Jadi itu yang pertama-tama perlu dipetakan terlebih dahulu lakukan batasan dari pekerjaan kita sampai sejauh apa. Jadi kalau memangnya kalau Bapak sampaikan mengenai yang Bapak ekspektasi ya dari perusahaan kami, itu artinya memang masuk ke dalam scope dari design angle Pak, atau tadi belum sempat disinggung mengenai buku kuning. Jadi kalau yellow book dari ini, memang cakupan dari kami itu desain binor. Sementara kalau desain BMW adalah kalau dari kontraktor itu akan menggunakan bikinnya. Dua pilihan ini akan kami kembalikan lagi kepada perusahaan serta menunjukkan kami tidak mana dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah menaik tentunya. Tapi yang bisa kami perhatikan bahwa baik buku merah ataupun buku kuning dalam artian baik desain and build ataupun buat saja kami sudah sendiri mungkin begitu Pak yang kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Seperti yang saya bilang tadi, untuk itu mungkin berikan kami waktu, kami akan diskusikan kembali dengan direksi dan terkait untuk pembahasan hari ini supaya kita bisa segera mendapatkan lebih banyak lagi poin-poin yang penting untuk nanti akan jadi rekomendasi dalam rapat direksi nanti. Mungkin dapat saya kami sedia melanjutkan dengan support buku merah, tapi di supaya saya Pak, apabila memang nanti ada persoalan lanjut mungkin dari direksi, setuju saja untuk membayar lebih terkait cost tadi, apakah dari Bilder Box sendiri, tidak masalah apabila di depannya nanti ada alokasi terkait penggunaan acuan PD ini. Oke. Sebenarnya ini kembali lagi sih mengapa kita diminta untuk dalam negosiasi ini karena kita offeringnya ada kita di offeringnya adalah mengenai kita untuk menentukan dirinya saja yang dimulai tadi misalnya dan sebagainya. Kami hadir di sini dari berkuasa kalau terdiri dari Bidang Modal Tinggi bahwa kami ingin saya untuk dapat melakukan pekerjaan yang saja seperti itu. Apa kita nantinya memang ada tawaran lainnya? Saya rasa memang harus didiskusikan atau mungkin dalam bentuk kembali karena di sini artinya scope of work saya sudah bilang kembali sangat drastis di mana kita harus membahas mengenai tanggung jawabnya juga. Kalau misalkan dari Bapak dan Ibu untuk kontraknya desain yang build artinya tanggung jawab mengenai kerusakan alam ataupun kesalahan workmanship yang sendiri itu juga bisa bingung nanti antara kontraktor dan subkontraktor seperti apa. Lalu yang kembali lagi yang saya jelaskan di awal mengenai alur kontrak dari kontrak utama dari kontrak di mana Bapak dari Ibu disebut sebagai kontrak terutama dalam hal ini untuk melakukan desain and build tapi mensupportkan kembali desain and build-nya apakah itu tidak melanggar itu juga kami perlu riset kembali karena kenapa harus disupportkan kembali gitu mengenai desain and build yang sudah dikatakan terdapat tapi dia melakukan kembali kepada kami meskipun memang ada perbedaan pekerjaan seperti itu. Jadi pada dasarnya kami akan mengembalikan kembali kalau misalkan memang ada tawaran atau diskusi lebih lanjut, kami akan kembali berkomunikasi dengan teman-teman dari Roche. Ya. Baik, tentu Bapak bahwa nanti pembagian kerja porsinya tadi nanti kita akan komunikasikan lagi bersama dan juga perihal ini Pak untuk perihal energi duty dan juga auto ini ya antar satu sama lain ya akan kita nanti sampaikan di apa namanya master agreement-nya untuk penentuan dan juga kesepakatan kita untuk patah ketawa bersama sub kontraktor di dalam hal ini. Jadi nanti perihal appointment apa sistemnya itu kita harus bagi bersama apa yang bisa kita bagi ke profesional atau kontraktor dan juga patah ketawa.
Dan kami berharap bahwa dari subcontractor juga ingin menawarkan apa yang ingin kita bagi perihal perizinan maupun kontrak yang ingin di-arrange juga bersama kami, agar kami dapat sampaikan kepada direksi kami untuk ke depan di RUS maupun di keputusan selanjutnya perihal responsibility yang efektifnya sendiri. Jadi itu Bapak, jadi yang mau saya dari Leader Bapak ini. Yang sedikit kami rangkum lebih dahulu, berarti artinya di sini kita sudah sepakat dengan Didi, kemudian sejauh ini kita sepakat untuk menggunakan itu kita, kemudian hari dapat perubahan dari yang berkepentingan, kita akan mengadakan dua sesi kembali. Yang kedua mengenai substansi yang nantinya akan dituangkan ya. Jadi dalam pertemuan hari ini ada beberapa pertemuan yang ingin sampaikan yang sudah dikonfirmasi di keterangan PT Bangun Air. Mungkin tadi terkait dengan skop pekerjaan dalam konfirmasi yang ada. Yang kedua kami mengenai timeline tadi timeline itu dapat saya sampaikan 2 tahun ya. Untuk estimasi 2 tahun tersebut tentunya semakin cepat akan menentukan harga semakin tinggi maupun sebaliknya gitu Pak. Dan angka 2 tahun ini untuk pengerjaan PLTS terapung kami anggap sudah efisien ya Pak ya, sudah efektif. Jadi dengan sudut kami sudah semakin. Yang sebelum tadi dibahas, ini tadi Bapak sudah menyinggung mengenai project value, ya. Project value dari PLTS terapung ini secara umum. Namun yang tadi kita belum bahas mengenai harga dan cara pembayaran kepada kita. Itu yang ingin kami tanyakan dari waktu masih sekolah. Mungkin dapat dijelaskan juga Pak. Baik, untuk bagaimana sistem pembayarannya di sini dalam beberapa buku ini kita mengatur sendiri ya Pak, setiap buku berbeda cara pembayarannya dengan baik. Nah, seperti yang tadi juga saya rasa ya kesepakatan kita berlanjut dari buku merah ke kontrak. Di sini karena memang kami sudah mendapatkan juga pembayaran yang nanti akan Bapak lihat detailnya lagi di main kontrak kami dengan PT SLT. Di sini mungkin dengan subkontraktor apabila berkoordinasi itu menjadi subkontraktor kami, kami menawarkan untuk pembayaran langsung kami Pak. Jadi, tapi ini melalui kami yang dengan mudah respon dari mana dari Bapak dan perwakilan dari Bapak. Terkait dengan cara pembayaran juga tapi harga tadi sini adalah belum sempat dijelaskan itu ya kalau pertama-tama mengenai cara bayar kalau misalnya masih kira nggak besar kami akan minta payment bond atau seribu bond kemudian selanjutnya kalau masih kira nggak langsung kami ingin terlebih dahulu konfirmasi mengenai harganya harga dari pengerjaan kami itu berapa agar kami bisa akumulasikan apabila menggunakan skema lamsam nantinya akan seperti yang mungkin dapat diberitahu. Baik, untuk perihal harganya yang pasti, di sini saya mohon maaf sekali, karena memang tadi dalam kesepakatan kita, kita memang setuju untuk melanjutkan dengan jumlah kontrak, tapi memang ada beberapa bagian-bagian yang memang dari kami sebagai bank air belum dapat pastikan kepada Bapak, sehingga saya mohon maaf sekali belum dapat kami tawarkan dalam hal ini. Seperti itu, Pak. Tapi memang kalau menuju kepada pekerjaan-pekerjaan kami sebelumnya yang dilihat juga kapasitasnya tidak jauh berbeda dari apa yang akan dikerjakan di PLS Lampung Tibur. Kami melihat kalau sebelumnya itu di data data itu sekitar 200 dari acara untuk pembangunan dari platform baru ya. Kalau memang tadi pembenahan yang belum itu dari kita. Nah, apakah kalau misalnya pembenahan yang begitu ada perbedaan harga? Ya? Nah, dari penawaran hati yang kami berikan, lalu cukup tender yang sudah bapak-bapak laksanakan untuk itu kan gitu ya. Jadi kami membuka ruang perihal kebutuhan harga dan juga perihal spek juga yang tentu kami menginginkan harganya sesuai dengan spek yang bapak berikan. Baik spek CTSX atau sebagainya, berapa kontrakku, jangka menahan dan sebagainya. Itu bapak. Artinya belum sepakat yang tolong bapak menjelaskan kami. Namun yang perlu di sini yang kami ambil catatan yaitu kalau memang sekian kita menggunakan skema lamsam, kami meminta bagian dari Pak. Karena sebagaimana yang Bapak ketahui bahwa lamsam kan akan dibayarkan di akhir ya. Jadi di sini kami balik seperti yang tadi Bapak kemauan dan jadi begitu pun kami Pak. Jadi kami kalau menggunakan lamsam kami meminta bagian dari apabila memang kita asumsikan bahwa proyek media 200 juta US dollar kita meminta BGRT sesuai hal namun
mengingat jangka waktu dari perjanjian ini selama 2 tahun, yang di mana terdapat tentunya suku bunga naik ya Pak ya. Karena tentunya nilai 200 juta US dollar saat ini dengan 2025 itu akan berbeda Pak. Jadi tentu 200 juta ini harus kita hitung kembali dengan cost of money-nya. Yaitu di sini saya sudah menunjukkan Pak, grafik bunga dari BI ini ya. Itu 6% per 16-17 Januari 2024. Artinya 200 juta tersebut harus ditambahkan terlebih dahulu dengan 6% tersebut untuk kemudian pada akhirnya kita sepakat mengenai harga. Itu adalah asumsi. Jadi terkait dengan harga kami sepakat untuk langsung apabila Bapak dapat memberikan bank guarantee senilai harga yang Bapak tawarkan kepada kami. Dengan catatan harga tersebut telah dinaikkan dan dihitung berdasarkan akumulasi dari suku bunga yang akan naik di tahun 2025. Mungkin begitu Pak. Baik, untuk terkait penawaran BNB, karena sebelumnya juga kita melakukan BNB, jadi memang kita terbuka ya untuk BNB. Nah, terkait tadi perihal harga dan biaya BNB yang merupakan sejumlah dari biaya yang akan dipakai dan akan harusnya diterima oleh pihak BNB, seperti saya bilang tadi, akan dibicarakan lebih lanjut dengan direksi dari PT Bangun Air terkait harga ini kepastiannya. Dan juga untuk bagaimana pendapat kami terkait BNB ini untuk sejumlah dari apa yang seharusnya diterima. Sebelumnya kami ingin menanyakan ke pihak Bill Bekas ini mungkin konsiderasinya meminta 100% dari biaya yang akan diterima itu seperti apa dan mungkin bagaimana. Satu Bapak, dan juga yang menginginkan garis bawahi perihal berapa persen yang nanti akan Bapak minta kepada kami, karena kan ada batasnya tersendiri. Jadi kami bisa menyiapkan dan juga itu menyampaikan kepada diri kami bahwa dari Builder Box LTD meminta ada perkembangan BGRT. Tadi kami juga meminta BGRT, Bapak juga menyampaikan BGRT, itu ini menjadi pertimbangan kami. Namun kami ingin menghadapi lanjut berapa persen dan juga berapa BGRT yang kiranya Bapak butuhkan untuk sebagai penjamin yang kami buat berikan ke Bapak untuk sama-sama transparan ya, sama-sama menunjukkan satu sama lain untuk proyek ini berjalan dengan kita ke depan. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya kenapa kami menawarkan untuk menggunakan media ini dalam hal karena dari keuangan sendiri juga menawarkan mengenai cara pembayaran menggunakan WhatsApp. Maka minta saja dengan dari media ini kami aman karena kami juga harus mengeluarkan uang juga karena mengeluarkan modal untuk dapat menggunakan dari masuknya karena pembayaran juga harus terisis. Mungkin sekian dari dua kali. Ya, jadi konsiderasi mengenai ini kan sejatinya sebagaimana kami tadi terlampau dan juga penggeran itu bentuk keseriusan ya Pak ya, bentuk meningkatkan rasa kepercayaan. Bagaimana kami juga memberikan penggeran itu kepada Bapak, itu juga bentuk keseriusan kami, bentuk satunya visi misi kita untuk melaksanakan proyek ini. Sehingga penggeran yang dimaksud di sini yaitu yang bentuk kepercayaan kita saja Pak ya, tentunya apabila lansan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kekhawatiran yang harus mengenai penggeran itu. Jadi kami rasa ini merupakan solusi yang tepat dan mengenakan tadi kita di sini gitu. Jadi sebenarnya besaran biaya di ibu juga kami nilai dan sekarang kita dapat berespek juga karena memang skema harus dibayarkan di akhir. Sebenarnya kami membutuhkan dana operasional, kami membutuhkan dana-dana untuk pembangunan proyeknya. Sehingga untuk rasionalisasi yang dapat kami sampaikan mengenai biaya di dan juga mengenai besaran dana yang kami dimasukkan dengan bunga BI rate ya, sebesar 6% pada tahun 2024 untuk pada akhirnya nanti diberikan pada tahun 2026 artinya ya. Jadi begini. Baik, yang meyakini dan saya berharap nanti di master of agreement juga ditentukan Bapak bunganya berapa persen dari maksimal dari ini yang mana 5% yang maksimal. Baik, sesi negosiasi kita yang sudah selesai dan kita akan membuat penutupan selama 5 menit dipersilakan kepada para peserta. Nah, untuk sesi penutupan mungkin sedikit rangkum dari pembahasan kita yang lumayan banyak ya pada pagi hari ini sampai ini ya, sudah siang. Jadi terkait perizinan dan kita sudah membicarakan bagaimana nanti harapan kami dan harapan dari Bintang juga terkait legalitasnya di Indonesia. Kemudian bagaimana nanti untuk selama 33 tahun itu akan menjadi sebuah profil asing di sini, kemudian kami harapkan ya bisa berjalan membuat PTKMA gitu. Kemudian terkait juga dampak perizinan, saya rasa untuk poin itu dan terlalu banyak masalah yang kita temui dalam negosiasi kali ini dan nanti bisa kita negosiasikan lebih lanjut lagi terkait negosiasinya, solusinya seperti apa. Dan kemudian menambahkan dari terkait yang disebutkan oleh saya, di sini memang kami masih meragui dari
nilai BKNT yang berkontingen, karena memang sesuai pengetahuan kami dari kita terbaru kami itu maksimal adalah 5% pada BKNT, yang mana itu adalah bisa jadi apabila 100% itu mungkin kita bisa lebih lanjut lagi apakah dapat diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan itu. Yang terkait LPD juga tadi kita sudah menemui jalan tengah di negosiasi kali ini, kita akan melanjutkan dengan buku merah atau kontrak. Tapi apabila ada kemungkinan perubahan di depannya, kita akan membuat dalam bikin dengan negosiasi terkait hal itu. Kemudian, perbedaan kita akan kembali teman-teman. Tentu Bapak kami sangat bahagia kita dapat bekerja sama dengan kontrak perbankan kita. Kalau di dalam LPD, ke depan kami harapkan yang perlu untuk di underline ialah segala kebutuhan yang Pak. Kami mohon jika memang nanti kita bekerja sama lebih lanjut, bukan hanya di PLS dan Jatiluhur ini, juga punya dampak lingkungan baik kepada masyarakat, bahwa butuh air patut untuk diberikan bersama. Jadi kita sama-sama transparan, sama-sama enak dalam pembangunan, tidak ada ganjaran dalam pembangunan, baik perizinan maupun dalam pembuatan kontrak ke depan. Jadi ada win-win solution di sini untuk memberikan kesempatan juga rasa keadilan antar kedua perusahaan bahwa. Jadi itu yang penutup dari kami. Semoga kita dapat berlanjut pada kontak-kontak selanjutnya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, yang pertama harus sampaikan terima kasih kepada panitia dan undangannya dan atas meeting ya pada hari ini. Kami juga ingin mengagum terlebih dahulu kesempatan kita yang akan dilakukan ini. Yang pertama mengenai pemerintah kami, tapi kami akan lurus selama 2 sampai 3 bulan. Setelah 1 tahun, kami akan berusaha kemudian tadi terkait dengan berikutnya, setelah kami berkoordinasi dengan aktif dan direktur direktur, kami ingin menjadi dalam buku kesempatan kami tentunya dan itu akan kita dapat kemudian yang kedua dampak lingkungan tadi makanya kalau itu tadi kita sudah sempat mengajar mengisi ada dampak perlindungan, jadi terkait dengan pesanan jadinya kita itu akan diusahakan dapat dengan market owner, dan yang perlu kita bicara tentang kita adalah tanggung jawab kita yang terkait dengan dampak perlindungan, dan kita menuju dari independen yang pada kita mungkin baik nilai perusahaan yang berapa dan yang kita dapat pas. Kami lebih dari harus menuju kita. Artinya Bapak dalam perjalanan Bapak dengan kolektor itu menggunakan sendiri, karena kita akan menggunakan sendiri dari akun kita. Kemudian kita tadi kita lagi menggunakan sendiri merah ya Pak ya, namun nanti sekiranya Bapak mendapatkan kabar lebih lanjut lagi, apakah kita tidak ada hidup atau lebih saja, dapat diberkabar untuk menggunakan karena nanti akan menggunakan sendiri secara acuan menggunakan kontak dari sendiri menggunakan sendiri yang berbeda, ataupun yang dan tadi untuk timeline-nya 2 tahun ya Pak yang sudah berjalan ini. Kemudian harga untuk pembayaran tadi jenis dia meminta berapa. Kami lagi akan yang penting dan kami menulis cepat-cepatnya Pak tentunya penawaran dari PT Bank Air untuk pelaksanaan instalasi ini mulai proyeknya berapa dari sebuah kemudian. Jadi Bapak mengajukan untuk Bangsam, kami seberapa menggunakan Bangsam. Namun masyarakat seperti yang Pak Ali kami katakan bahwa langsung tersebut harus disertakan dengan surat izin jika dengan BPRT kemudian juga lancar harga tersebut juga diakumulasikan dengan BI rate atau bunga bank yang nantinya akan naik di akhir timeline kita yaitu 2 tahun atau di tahun 2025 itu hasil mungkin pada tahun hari ini saya rasa sudah cukup banyak sudah banyak yang tersahati kami merasa ini sebuah tadi sebagainya ada pasti terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, proses negosiasi prakontrak antara PT Bangun Air dan Bluebird Global ini telah ditutup. Dipersilakan kepada yang para juri untuk memberikan feedback. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mungkin dari dua perkenalkannya, namanya saya Bani, saya Pak Bigil. Ya, pertama-tama selamat karena mungkin sudah selama ini tegang ya mempersiapkan hari ini. Jadi semoga harusnya hari ini selamat dengan partisipasinya yang
Sangat keren ya luar ini. Mungkin waktu saya dulu di bangku kuliah saya nggak pernah keren itu gitu. Jadi sama ada banyak apa term-term yang mungkin saya baru tahu di dunia kerja, tapi teman-teman sudah tahu dari sekarang. So ketahuilah bahwa itu adalah start yang sangat bagus. Ini semester berapa ya? Ya ampun, ini ini seperti dilihat ya. Jadi juga ya betul. Ya, jadi ini kesempatan yang sangat bagus sekali dan kami sangat mengapresiasi semangatnya. Tentunya di BIL itu nanti mungkin kalau bisa tadi sudah disampaikan visi misinya itu sejalan gitu ya. Lalu waktu partner kami mendirikan juga ini maksudnya adalah untuk long lasting gitu ya supaya bisa ada regenerasi di dalam industri ini. Jadi sangat senang melihat cikal bakal talenta-talenta muda fresh yang saya assume pada mau jadi lawyer ya, enggak juga. Iya, hanya satu yang firm mau bilang jadi lawyer. Oke, okay. Kalau untuk feedback secara detail, memang tadi mungkin ada yang pertama kali itu soal kartu nama ya, bagus sekali memang ada kartu nama, koreksi sedikit, kalau dari kami itu punya standar memberikannya bukan kayak gini gitu ya, bukan kayak dilempar, tapi memang ada standarnya, saya mungkin bisa contohin ya, atau ya karena ini akan kalau teman-teman gabung pasti itu akan jadi salah satu culture dari kita untuk memberikannya lebih hati-hati. Apalagi jangan udah duduk di tempat kepala itu nyamperin gitu ya. Jadi jangan napa-napa nanti ini nggak lagi nggak capsa. Jadi kalau itu muter ke tempatnya atau bagaimana gitu. Oh sama ibu selamat pagi. Selamat pagi. Oh, dua-duanya gimana kebutan yang terima dulu ya. Makasih ya. Balik lagi ke tempatnya. Oke. Jadi bukan gini ya. Ya nggak apa-apa. Ini pun apa namanya standar prosedur yang ada di kita. Tapi kami merasa bertanggung jawab lah karena kita udah tahu yang benar gimana. Tentunya teman-teman juga kita boleh sharing knowledge begitu. Terus kemudian thank you Mbak Maya untuk peraganya. Lalu kemudian yang saya juga mau kasih input ya ini akan terjadi sehari-hari waktu kita jadi lawyer ya. Karena our clients itu depends on us. Apa mengharapkan kita bisa defense mereka, tapi gimana kita bisa defense mereka kalau kita nggak tahu merekanya siapa. Jadi know who you are, si clients ini dia posisinya apa dengan sangat tepat. Bahkan kalau di kami itu setiap apa namanya setiap kasus kita harus buat chart of partisnya. Jadi ini siapa, saya siapa, klien kita siapa, counterparty siapa, pihak-pihak yang ada di dalam situ siapa, segala macam itu kita harus tahu dengan detail karena kalau salah pihak ya akan bahaya dan apalagi kita nggak tahu diri kita sendiri siapa itu ya nggak bisa terjadi begitu ya. Tapi yang sebaliknya juga know your enemy gitu, mereka posisinya seperti apa sehingga kita punya bargaining power yang seperti apa juga bisa kita pertahankan untuk tetap kepentingan klien. Lalu ya saat represent ini tadi bukan dari lawyer ya, ini dari PT-nya langsung ya kalau yang lawyer juga, oke, okay. Sorry. Jadi ketika lawyer dengan lawyer itu, ya mungkin pikirkan saat kembali ke kantor dan buat report ke klien itu kayak apa gitu. Masa, oke, okay, tadi dari sana minta ada bank guarantee, tapi purpose-nya apa? Terus kemudian concern-nya apa? Jadi bayangkan dan yang kita sampaikan di meeting seperti apa? Itu semua harus lengkap sehingga klien bisa lihat, oh iya, lu tuh bener defense my position gitu dan lu mikirin kalau saya yang hadir langsung tuh saya pengennya nanyanya apa yang pengen saya tahu dari lawan tuh apa gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat penting ya dan saya sih ngerasanya di sini sebenarnya yang posisinya lemah harusnya lebih ke Bob Builder ya, karena kan kamu dari PT ini punya banyak subkontraktor, bisa lebih songong sebenarnya. Karena kan yang lain ya, kalau lu nggak mau juga yang lain bisa ngerjain gitu. Jadi menurut saya itu bisa diimprove ya dengan tahu apa namanya posisi kita siapa dan our enemy itu siapa. Saya rasa sih segitu dulu ya input dari saya. Semoga bisa berguna. Jadi sukses terus ke depannya, keren-keren banget. I really appreciate you guys semuanya. So good luck and yeah, best of luck dari saya. Thank you. Okay. Yeah, thank you. Ini seperti yang Mbak Stefani bilang keren sih ya. Dan nanti mungkin kalau kalian masuk ke real world, ini
kasus-kasus seperti ini nyata gitu. Ini mirip-mirip banget sama kasus yang dihadapin sehari-hari. Mungkin buat saya yang tadi paling saya bisa kasih feedback utama yang bargaining position ya. When you enter into a room negotiation, ya in this regard, harusnya sudah paham posisi kita, bargaining position kita itu higher, lower, dan counterpart. Itu harusnya sudah tahu. Jadi kalau when you realize that, itu mempengaruhi the strength of your argument. Udah tahu. Yang saya nangkap sepertinya kedua belah pihak menganggap dua-duanya setara bargaining positionnya gitu. Jadi harusnya tidak. Ya walaupun kalau dalam penyampaian tentu iya ya, kan nggak mungkin songong-songongan dari depan gitu ya. Cuma kan kita entering into something, kita udah tahu in mind, okay, di sini gue yang punya proyeknya, misalkan gitu, gue yang ngasih pekerjaannya gitu kan. Nah jadi terus mungkin kalau tadi merepresentasi klien, saya mungkin sedikit masukan scope of work yang sebagai pemberi kerja atau yang mau dikasih apa gitu kan, sebagai pemberi kerja ya harusnya agak lebih jelas dan lebih strict gitu yang kita mau kasih ini gitu ya. Jadi kalau scope of work itu kan bukan negosiasi sebetulnya kan, harusnya. Nah jadi bukan sesuatu yang oh ini boleh deh itu enggak gitu, seharusnya seperti itu. Nah kalau apalagi tadi ya, yang lain-lain udah keren kok kayaknya, dari apa namanya, kalau dari etika negosiasi gitu, professionalism, you're all very professional gitu ya, banyak senyum gitu, senang ngeliatnya sih, jadi banyak senyum, jadi nggak tegang gitu, nggak hot. Jadi itu aja mungkin dari saya. Jadi nanti kedepannya kalau udah masuk the real negotiation ya mungkin bisa diingat hari-hari ini gitu ya. Oke, okay, thank you.